Hari ini kita ada Suzuki STP. Ini Suzuki apa? ER. Suzuki ER. Nak buat carrier. Ya, kita tolak dulu, masuk bengkel. Pendek sikit lagi. Boleh lah, kapit sikit lagi. Kan? Kapit sikit lagi. Masa lembek, aduh. Demen lembek. Kau nak tinggi lagi? Apa ni sekarang ni nak? Macam tu lah. Macam ni lah. Macam ni lah. Oh, dah boleh letak beg lah. Boleh balik kampung lah. Balik kampung terus. Balik kampung terus lah. Ku jejak. Ni lah. Dia kalau tidak, original ni memang ada belakang. Oh, semua modified lah. Yang aftermarket nya. Tapi aku tengok ada. Tak tahu, aku tengok dalam YouTube. Ada je yang belakang ni. Dia start daripada sini. Dia tak tahu kunci macam mana. Ini kita modified punya. Kita pakai VS125 punya. Nak ori, memang tak ada lah kan. Ada ko. Ada? Ada. Sensory ke? Nah, tapi mahal lah. Tak tahu. Janji Suzuki, janji Suzuki brand lah. Yang penting yang ni Suzuki brand. Tak kuat. Yelah, nanti kan dia ke belakang. Jadinya kita kena buat kaki, pacak sini bawah, skru yang bawah ni. Nak marut. Apa ni? Oh, body dia ada lagi eh belakang ni. Tak apa, kita buat tapak tu. Okay, so sekarang ni kita punya tapak dah sengit. Ha? Dah ada lah. Tapak dia kita dah rapat, cuma nak betulkan tempat skru dia. Tempat skru dia ni. Bawa tak baik eh. Oh. Jongkit sikit. Panas. Aduh, panas. Aduh. Betul-betul aku tengok dia pegang selamba. Rupanya panas. Lawan. Wow. Okay. Sudah 90% siap. Tinggal yang ni. Hari ni saya bertuah kerana dapat customer Azroy. Tapi dia tak bawa kuzi ya? Tak bawa kuzi. Benda pakai Kawasaki. Kombi. Ni racing boy ni pun era 80 ah. Dekat ni. Nampak ada tulisan Jepun ni. Itu dia tukar. Ha? Itu dia tukar. Okay, dah 6. Settle. Okay. Bill bayar counter ya. 3 hours later. Can you move it along? I'm all out of time cards. Akhirnya sempurna. Ya, kau isi minum jenis ya juga. Perfect.